Artis Melanie Subono mengkritik pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang dengan brand mewah asal Prancis Louis Vuitton. Melanie Subono mengkritik pedas rencana ini melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyoroti anggaran yang diajukan mencapai 675 juta rupiah. Melanie Subono mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia karena telah membelikan baju dinas berbahan Louis Vuitton. Unggahan Melanie Subono ini langsung mendapatkan banyak respons dari para pengikut Instagramnya. Mereka mengaku tak percaya dengan fakta ini, bahkan ada netizen yang marah terkait rencana ini.